Dewa 19 akan menggebrak Stadion Manahan Solo Sabtu 29 Juli 2023 akhir pekan ini. Konser di Solo merupakan penampilan pembuka tur Dewa 19 yang bertajuk Dewa 19 featuring All Stars Stadium Tour 2023. Pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani sebelumnya menyebut konser kali ini bukan konser biasa. Selain memanfaatkan teknologi, konser Dewa 19 kali ini banyak melibatkan musisi internasional. Rombongan All Stars telah tiba di Indonesia. Derek Sarinian, Japskut Soto, Bill X telah tiba di Jakarta Selasa sore dan Dino Jelusik tiba di Jakarta pada Selasa malam. Selain itu, musisi tanah air yakni Ari Lasso, Firza, Elo, Tio Nugros, Sandi Sondoro, dan Mahalini turut tampil di konser tersebut. Dewa 19 featuring All Star Stadium Tour 2023 akan menjadi gebrakan konser kolaborasi pertama terbesar dalam sejarah Dewa 19 di Indonesia dan menjadi sejarah baru konser berskala stadium show bersama musisi legendaris internasional ternama dunia. Musical Circus. Ahmad Dhani memastikan konser Dewa 19 di Stadion Manahan Solo 29 Juli ini akan berlangsung spektakuler. Ahmad Dhani bahkan menyebut konser di Solo ini sebagai musikal sirkus karena menyajikan berbagai atraksi. Selain menggunakan teknologi mutakhir, Dewa 19 juga menggandeng musisi kelas dunia di konser bertajuk Dewa 19 featuring All Star Stadium Tour 2023 ini. Nama-nama musisi legendaris yang akan tergabung di antaranya adalah Derek Sarinian, Dino Jelusik, Japskut Soto, Bill X, dan Ron Bumblefoot Tal. Bawakan Bohemian Rhapsody dan Rosanna Live. Ahmad Dhani memastikan Dewa 19 featuring All Star Stadium Tour 2023 akan berbeda dengan konser-konser Dewa 19 sebelumnya. Pengguna stadion sebagai venue juga akan menjadi pembeda dalam konser ini. Dewa 19 rencananya akan menggunakan Stadion Manahan Solo dan GBK Senayan sebagai dua lokasi awal. Mereka juga akan melewat ke Bandung dan Surabaya walau belum menentukan tanggal dan tempatnya. Dewa 19 akan membawakan lagu Bohemian Rhapsody dari Queen dan Rosanna dari Toto sebagai persembahan untuk para baladewa dan baladewi di konser Dewa 19 featuring All Star Stadium Tour 2023. Kedua lagu itu dipilih karena dianggap telah menginspirasi Dewa 19 dalam perjalanan bermusiknya sejak awal. Ahmad Dhani juga ingin agar masyarakat Indonesia menyaksikan langsung kedua lagu itu dibawakan secara langsung di dalam sebuah konser bertaraf stadion. Kita akan memainkan lagu-lagu dari band-band legendaris juga. Kita sedikit tribute ya. Kita akan memainkan Bohemian Rhapsody dan saya yakin audiens Indonesia belum pernah mendengarkan lagu Bohemian Rhapsody secara live langsung ya. Mereka bisa beli tiket di dewatiket.id. dewatiket.id atau langsung datang ke lapangan kita bisa, Mbak ya. Bisa, kita siapkan tiket langsung di lapangan. On the spot masih bisa. Karena lapangan itu kan bola kan besar sekali. Begitulah enaknya kalau main di lapangan bola. Besar sekali. Jadi kalau untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang agak gaptek untuk beli tiket di dewatiket.id, bisa datang langsung.
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Popgans, dan follow sosial media kami lainnya.